Ujian itu tidak akan berakhir kecuali kalau dosa kita sudah habis. Allah akan menguji kita terus untuk membersihkan diri kita dari dosa. Sehingga yang harus kita coba bangun awareness dalam diri kita kalau lagi diuji, Allah pengen membersihkan dosa saya nih. Sehingga kita ridho dengan ujian, bukan ikhlas ya. Kalau ikhlas ibadah, kalau ujian ridho, rela. Saya ridho ya Allah, walaupun ini berat. Saya ridho ya Allah, walaupun saya berharap Engkau beri jalan keluar. Saya ridho ya Allah, walaupun saya berharap ditolong oleh Allah. Tapi tetap ridho, ridho diberikan ujian itu. Sambil berdoa diberikan jalan keluar, ditolong, diberikan keajaiban. Cuman gak mau mengeluh. Dan berdoa meminta jalan keluar bukan mengeluh. Itu ibadah, berdoa itu ibadah dalam Islam. Sehingga Allah suka banget sama hamba yang berdoa.